Saat Malin sedang berkumpul bersama teman-temannya, tiba-tiba Ibu Malin menghampiri mereka. Dari tadi nyariin kamu, Malin. Ngapain Mak nyariin aku? Mak rindu sama kamu, Malin. Ih, Mak diam-diam suka pada aku. Sebenarnya aku mau ngomong, aku mau merantau ke negeri seberang untuk mencari nafkah untuk keluarga kita. Apa? Kamu mau meninggalkan emak, Malin? Bukan begitu, Ma. Aku mau menjadi orang kaya, orang terpandang. Aku tidak enak begini terus, Ma. Mau pergi ke sana sama siapa kamu? Dengan nahkoda. Siapa nahkoda itu? Ini adalah nakoda yang akan mengantarku ke negeri seberang. Saya adalah nakoda yang akan mengantarkan anakmu ke negeri seberang. Hidupnya akan terjamin dan dia akan menjadi orang kaya. Baiklah kalau begitu, bawalah anakku ke negeri seberang. Kudoakan kau selamat sampai tujuan. Jangan lupakan emak, Malin. Ya, Ma. Aku tidak melupakan, Ma. Jangan lupakan aku, Malin. Aku juga, Malin. Apalagi aku, Malin. Dadah, aku pergi. Dadah. Emma. Akhirnya Malin kundang merantau ke negeri seberang bersama nahkoda. Kita sudah sampai di tempat tujuan, Tuan. Di mana kita? Kita ada di negeri seberang, Tuan. Terima kasih sudah sudah mengantarku ke sampai di sini. Iya, Tuan. Carilah pekerjaan di sini dan jadilah orang kaya. Lalu pergilah ke kampung dan bahagiakanlah ibumu. Ya, nakoda. Saya akan mencari uang yang banyak. Iya, Tuan. Saya akan kembali ke kapal. Berhari-hari Malin mengadu nasib di negeri seberang. Suatu ketika saat Malin berjalan-jalan di hutan, Malin dan Tuan Putri saling memandang. Nama Dinda siapa? Nama saya adalah Putri Skarbyuceng. Nama Tuan siapa? Saya adalah Malin Kundang. Tiba-tiba para prajurit kerajaan datang.
Ternyata Tuan Putri ada di sini. Ayo pulang ke istana, raja sedang mencarimu. Siapa dia? Dia adalah prajurit Kerajaan Mexico. Saya adalah putri dari Kerajaan Mexico. Raja dan pasukannya datang menghampiri Tuan Putri. Ternyata kamu di sini. Aku mencarimu. Ayo pulang ke istana. Sebentar ayahanda, saya menemukan pemuda di hutan. Siapakah kamu? Saya adalah maling kudang yang sudah menyelamatkan anakmu dari kejaran harimau. Benarkah anakku? Benar ayahanda. Baiklah, terima kasih karena telah menyelamatkan anakku. Sebagai imbalan, kau kuangkat sebagai panglima kerajaan Meksiko. Pengawal. Seiring berjalannya waktu, Malin Kundang sering bertemu dengan Tuan Putri di istana. Karena itulah mulai tumbuh rasa di antara keduanya. Kundang diangkat sebagai panglima kerajaan hingga bertahun-tahun kemudian Raja Meksiko meninggal dunia. Malin Kundang menggantikan posisi raja. Akhirnya Malin Kundang saat ini resmi menjadi Raja Meksiko. Berhari-hari telah terlewati hingga tiba saatnya Malin mendatangi kampung halaman tercintanya. Malin beserta permaisuri dan pengawalnya tiba di suatu kampung. Di sana terlihat beberapa pemuda yang sedang berkumpul. Ada apa itu? Siapa pasukan itu? Semua hormat, ini adalah pasukan kerajaan Meksiko sudah datang. Ini adalah pasukan kerajaan Meksiko yang dipimpin oleh Maling Kundang. Apa? Maling Kundang? Bukankah teman kita? Ya, dia bukannya anak Mak Rubaya. Cepat panggil Mak Rubaya. Radit pergi ke rumah Mak Rubaya, kemudian mengajak beliau untuk datang ke perkumpulan di mana ada Maling Kundang. Cepat pulang Malin, ibumu sudah menunggumu di rumah. Jangan ganggu raja kami. Saya adalah raja dari kerajaan Meksiko yang terkenal dan saya tidak kenal kalian semua. Tiba-tiba Ma dan Radit datang. Tega sekali kamu Malin. Jangan sentuh suami saya. Saya tidak kenal kalian. Ayo prajurit kita pergi. Tunggu. Kamu bukan ibuku saya. Ibuku saya sudah meninggal. Jahat sekali kamu Malin. Kalau kamu benar anakku dengan berdoa, ya Allah. Kalau kamu benar anakku, kabulkanlah kutukanku. Malin, kalau kamu benar anakku, kukutuk kau menjadi batu. Tubuh Malin tiba-tiba keras menjadi batu dengan posisi Malin yang sujud menghadap ibu dan raut muka sedih meneteskan air mata terakhirnya.